Sahabat Sehat RSU memperingati Hari Osteoporosis Sedunia tahun 2020. Berikut kami sampaikan beberapa pernyataan dari Dokter Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Tinggi badan Anda berkurang seiring dengan pertumbuhan usia Anda. That's osteoporosis. Nyeri punggung karena tulang belakang memendek. That's osteoporosis. Postur tubuh membungkuk. That's osteoporosis. Gigi mudah sekali patah. That's osteoporosis. Mengangkat pot kecil, patah tulang terjadi. That's osteoporosis. Setelah menopause, risiko patah tulang meningkat. That's osteoporosis. Menumpu pada pergelangan tangan, terjadi patah tulang. That's osteoporosis. Benturan ringan menyebabkan patah tulang. That's osteoporosis. Jatuh terpleset sedikit saja bisa menyebabkan patah tulang. That's osteoporosis. Sahabat Sehat RSU, osteoporosis diderita 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas usia 50 tahun. Untuk itu, cegahlah sejak dini, kenali faktor risiko, dan apabila menginginkan keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.